Oke, ini mesin DTG dan DTFA 3 Nano Pass untuk Bapak Ali Rido yang ada di Kudus. Ini alamat lengkapnya. Mainboard sudah kita tandain juga. Kita print headnya juga masih Seagate Epson. Sebelum dikirim, kita mau kasih tahu nih. Jadi nantinya untuk pengeprintan DTG langsung aja. Bajunya ditaruh di atas tatakan ini. Tapi untuk pengeprintan DTF, nantinya vakumnya jangan lupa dinyalain dulu. Ada di belakang sini. Setelah itu tatakannya kita tambahin, dapat tatakan tambahan seperti ini. Dan kertasnya juga kita taruh, pad DTF-nya untuk pengeprintan DTF. Oke, setelah udah tinggal dimasukin aja. Kita akan melakukan tes pengeprintan tapi tanpa colok tinta. Jadi tidak menunjukkan hasil nantinya, hanya menilai kinerja printer saja saat pengeprintan. Apakah melakukan pengeprintan dengan normal atau tidak. Dengan bantuan software Aurori PC903, langsung kita perintahkan print. Salam. Oke, ini mesin DTG dan DTFA 3 Nano Pass melakukan pengeprintan dengan normal, lancar, tidak ada kendala sama sekali, siap dikirim menuju Kudus untuk Bapak Ali Rido. Setelah proses pengeprintan selesai, langsung kita packing dan dikirim via Ili. Terima kasih. Setelah order di eBay. Mesin DTG DTFA 3 Nano Pass untuk Anggas Dimas Pratama yang ada di Manokwari, Papua Barat. Nah, ini nanti kita kirim dulu ke DKI Jakarta, baru nanti diteruskan ke Papua. Sebelum dikirim, mesinnya kita tes terlebih dahulu. Di mainboard udah kita tandain juga nama dan kota asalnya, serta kondisi printhead juga masih Seagate Epson. Dan sebelum dikirim, mesinnya kita tes terlebih dahulu. Pertama-tama ini tes tombol maju mundurnya, hijau buat majuin tatakan. Kuningnya untuk mundur. Dan merah buat berhenti. Tekan hijau maju. Merah berhenti, kuning mundur, merah berhenti. Bentar. Oke, guys, selamat siang dari markas CPIB Production. Jadi hari ini kita lagi packing lagi konsumen. Sebenarnya orang Papua tapi dia punya apa ya, kargo di daerah Jakarta Utara. Jadi katanya kirim dulu ke kargo Jakarta Utara, nanti dari sana baru kirim ke Papua. Jadi seperti itu, jadi kita siapkan. Dan ini salah satu mesin dari inovasi terbaru kita yang mempunyai tatakan vakum ya. Dan memang setelah kita launching kemarin itu langsung banyak permintaan dari tatakan vakum tersebut. Jadi kita langsung lihat saja packagingnya. Pew. Oke, udah siap di packing, tinggal diangkut sama Ili nanti menuju ke Jakarta, baru diteruskan menuju Papua. Tiga koli itu. Tiga koli semuanya. Pas
Bekasi menuju Kudus. Via Ili-Ili Indah Logistik Internasional. Ini yang lainnya. Enggak. Lagi ayam. Lagi ayam. Enggak. Apa lagi, Pak? Mesin lagi. Nah, ini menuju Jakarta Utara, Koja. Dan akan diteruskan ke Papua Barat, Manokwari. Manokwari. Cuman sama Ili diantar nanti ke kargo abang ini langsung menuju Koja. Koja. Koja nih. Arasin. Nah, lanjut lagi hot press. Alilido. Ya. Yeah. Dengan 3 mesin. Oke. Lanjut. Timbangan udah. Don. Udah dipakai, udah kelar belum? Udah. Di atas 50 enggak bisa, Bang. Oh, bisa ini ya? Cepet, Bang ya? Cepet. Kalau press gua berapa kilo sih, Pak? Berapa? Itu berapa kilo sih, Bang? 50. 51. Turun gua. Mana ini 51 deh. Masa. Gua berapa ya? 60 kali ya? Lebih. Aman ya? Oke, aman. Oke. Makasih banyak. Oke, baca nih, Ili. Ili. Express.